Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mulanya ada? Silakan duduk dulu, nanti saya jawab. Oh, begitu ya. Iya, deh saya duduk. Boleh. Ya. Loh. Kok ada malah bengong? Mana Ibu Molennya? Soalnya Tante nggak bisa lama-lama nih, Dek. Bilang Tante Mirna datang gitu ya, Dek. Begini, Tante Mirna. Ini sekeluarga ini sedang pergi ke Jogja, Tante. Oh ya? Karena 2 hari yang lalu, neneknya Molly meninggal dunia, Tante. Meninggal neneknya Molly? Iya. Aduh, berarti ibunya Bu Molen dong. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Iya, aduh. Tante ikut berduka cita ya atas meninggalnya nenek kamu. Nenek? Ya. Iya, Tante. Sedih, Tante. Masih sedih, Tante. Aduh, iya. Oh iya, kalau begitu Tante nitip aja ini amplop isinya uang untuk pelunasan berlian yang saya beli dari Ibu Molen. Oh, ini loh berliannya bagus ya, Dek ya. Kalau begitu Tante langsung pulang aja ya. Oh ya, ngomong-ngomong, adik ini siapa? Anaknya Ibu Molen. Oh iya, itu. Atau siapa ya? Dia bukan siapa-siapa, dia cuma anak kos di sini, Tante. Oh, begitu. Kok tadi Tante peluk-peluk kok diem aja sih? Habis gimana ya, Tante ya? Loh, kalau adik ini siapa? Oh, kalau saya adiknya Ibu Molen. Kan ibunya meninggal. Kok masih ada di sini? Gak ada tampang sedih-sedihnya. Saya pulang duluan, Tante. Saya kan gak di rumah, gak ada yang jaga di sini, Tante. Oh, kalau begitu Tante ikut turut berduka cinta ya atas meninggalnya ibu adik ya. Anak-anak empuk. Iya, Tante. Makasih. Kalau begitu, saya gak jadi deh nitip ini uang sama adik. Saya lebih percayakan titip uang ini sama adik. Ya, tolong sampaikan ke Ibu Molen ya. Terima kasih, Tante. Iya. Sabar ya, Dek ya. Oke, ya. Mari, Dek. Mari. Sabar ya semuanya ya. Telepon. Semua copet di semua 5 wilayah Jakarta malam ini juga ya. Saya perlu mengadakan restrukturisasi dan reformasi dalam rangka krisis ekonomi. Soal dana enggak jadi masalah, saya ada. Ya. Ya sudah, ya. Oke. Eh, sebentar nih. Saya mah bingung ya. Katanya kamu sedang mengalami krisis ekonomi. Saya mau pinjam uang. Alah, krisis ekonomi. Tapi katanya kamu punya uang, gue makasih. Iya, Sam. Dalam amplop ini apa? Ya uang toh. Itu uangnya orang. Ya, Pak. Monggo. Bapak sekarang ini sudah sendiri. Ibu sudah nggak ada. Lebih baik Bapak itu tinggal di sini. Mumpul, ya Pak. Molen, katanya kamu punya burung berkutut. Mana? Saya tahu di belakang itu, Pak. Oh, kalau nanti Pak punya kehebatan itu di kutut luar biasa. Ini bakal menang juara perlombaan DKI. Hebat. Mau makan nih, Molen. Superfood kali. Yang kagum gimana sih? Baru datang udah nanyain berkutut, ayo masuk dulu. Aduh. Yaudah, Pak. Ini belum. Ini kan masih dalam program kita Cinta Rupiah, piye toh? Mari sia tuh, gerakan Cinta Rupiah ini rupiah orang tuh. Ya gampang nanti kalau Bu Tiwi datang, bilang aja Tante Mirna belum kesini gitu, goblok banget. Oh, jadi kamu tuh dibikin gampang aja. Kamu pikir itu Tante Mirna gak akan nelfon sama ini Bu Tiwi? Bu Tiwi tuh gak bakal pulang sebelum 40 hariannya meninggal ibunya. Gak mungkin pulang. Lah, dalam jangka 40 hari itu, aku udah bisa dapetin kan duit. Ngerti nggak?
minggu depan aku narik arisan copet kok. Copet? Siap, lu datang. Kemarin lu. Oh, kacau nanti diusir di sini lu. Kenapa kamu udah nanya nyalinya? Sekarang balikin. Bukan soal nyali, Cilepeng. Dosa. Ini lho, ini pinjol. Enggak kan? Orang ada terpunya begitu ya, enggak diangkat. Tak boleh juga gitu. Kan bunyi kok enggak diangkat. Kok untung ya, tujuh kali lho. Halo? Aku terulas. Oh, mau bicara dengan Robi? Sebentar ya. Molly, coba kamu ke atas lihat. Mas Robin ada enggak? Itu ada telepon. Mas Robin, ada telepon! Siapa balik bocah ini pengapung kok ayamu bermaling ae? Apa di sini tidak diajarkan budaya tenang dan sopan kok? Mari. Tuh ayamu sampai kaget. Orang disuruh manggil kok malah teriak-teriak di sini. Halo, punya mesin kaget itu tolong. Halo, banyak banget. Iya, saya segera datang. Barangnya bagus lah. Iya, ketemunya. Ya. Bu. Terima kasih ya, Nak. Iya, itu perlukan cinta ya, Bu. Terima kasih ya. Molly. Tambah ya, Bu. Ya, Molly. Itu perlukan cinta ya. Amalan. Oh, gak apa-apa. Iya, ya, Molly juga ya. Maaf ya, Bu. Perlukan cinta, Pak. Iya, ya. Bu, ya. Sepatu nih, gila. Bu, lu tuh mau cipat sih. Ini Bu, kebetulan Ibu udah datang. Mari Tante Mirna datang, Bu. Tante Mirna mau nitipin katanya ini uang apa yang waktu beli. Jahat sekali. Kalung dari Ibu yang berlian katanya ini. Aduh, saya itu malah sudah lupa loh kalau Jemirna itu punya utang sama saya. Perasaan saya itu sudah lunas loh, Nak Isul. Tapi ya ora apa-apa wes. Bu Dewi sudah lupa loh. Iya. Ya, habis ini. Ya. Tadi nasi goreng ya? Iya. Mari silakan. Ya. Sudah tahu tiap hari tamunya banyak. Kamu datang selalu terlambat. Ayo cepat ganti. Ganti baju tuh buruan. Ih, udah beres tuh. Loh, kok cepat sekali? Cepat saya mah. Kok dari sini tadi kamu? Iya. Bapak yang belum ganti, ayo ganti baju. Sudah beres, bapak belum ganti baju. Ayo ganti baju dulu. Saya? Oh, iya sih. Loh, hehehe. Saya kan manajer. Sudah tidak tinggal lagi di sini. Dan lagi Mas Molen kan sudah punya istri. Mendingan sama saya saja duda. Daripada jadi istri kedua. Ayo, bagaimana? Coba Dik Maryuni pikirkan. Saya tunggu jawabannya loh ya. Aduh Pak, Mas, Dede sih nggak ada waktu untuk berpikir deh. Pokoknya kalau memang suka sama saya, malam ini juga jemput saya sekarang. Laki yang jemput saya malam ini, dia yang jadi suami saya. Loh, nah kalau gitu, ya kasih alamatnya. Saya akan jemput kamu sekarang juga. Oh iya, ya, sebentar. Iya, sebentar. Jangan cepat-cepat ngomong.
Iya, sebentar. Saya pasti datang kok. Iya, ya. Nyun sewu. Dek. Ada apa tuh, Pak? Tahu alamat ini enggak? Oh, ini gampang. Ini Bapak naik taksi aja, Pak. Oh, kalau habis naik taksi terus? Lah, sudah habis naik taksi ya Bapak tanya aja sama supirnya alamatnya di mana gitu toh, Pak. Gembul ngono. Ora usah caturan. Nek ngono aku ya ngerti. Apa lagi toh, Pak? Anu. Bagaimana kalau Eyang pinjem jaketnya biar kamu banyak rezekinya? Buat apa toh, Pak, pinjem jaket? Wis toh, yen ora pengin kualat, kasihkan saja, ya. Doain banyak rezekimu. Tak kasih ini kamu. Dek. Pinjam topinya sekalian. Wah, Bapak ini macam-macam. Pegangin. Udah cakep belum? Bau pengu ya, Pak, ini, Pak. Kok bau pengu? Wis toh, yang udah kepingin kualat, gak apa-apa, wih. Yaudah. Dek. Apa lagi toh, Pak? Anu. Yang minta duit, Dek. Aki-aki rezekimu, kok. Cuma punya segini, loh, Pak. Dah, kalau gak pingin kualat, kasihkan mbok semua. Kok dicicil-cicil? Dah, ya. Bapak Ibu Dewi ini mantan preman loh. Yang kakong bangun udah pagi. Nanti aja lagi enak. Tenang dulu, Bu. Tenang dulu. Biasanya kita harus nunggu dulu sampai 24 jam, baru telepon polisi. Loh kok lama banget? Loh kok terjadi apa-apa dengan bapak saya? Ketabrak mobil, kecelakaan, terus piye? Ayo, piye? Begini, Bu. Jadi persoalannya malah makin gampang, Bu. Jadi dari rumah sakit pasti nelpon ke sini, Bu. Iya. Kalau gitu, kita tunggu aja sampai ada telepon dari rumah sakit, ya? Wong edian kabeh. Hah? Senang kalau bapak saya kecelakaan. Krisis moneter kok ya mempengaruhi hasil nyopet toh. Weh, payah ya. Oh, iya. Ya, Dek Moli. Iya. Robin? Ya. Moli mau nanya. Nanya apa? Soal ya kangkung. Ya. Nggak pulang, ya toh? Itu biasa, itu orang makin tua itu makin kayak anak kecil.
Dan usah dikhawatirkan. Bukan itu pertanyaannya. Tunggu sebentar ya. Duduk sini ya. Bentar ya. Manja ya pandanya. Ya. Soal apa? Bukan, soal Bang Izur. Emang benar ya kalau orang lagi ngelindur, terus kalau nggak diturutin bisa menemui ajalnya. Itu loh, contohnya waktu semalam Molly kan narik-narik Bang Izur ke kamar. Oh iya, benar itu. Benar bisa menemui ajalnya. Makanya nanti kalau Mas Robin tiba-tiba tidur di kamarnya Dek Molly, itu hanya semata-mata mengikuti rasa ngelindurnya Dek Molly. Enggak apa-apa itu. Oh. Iya, Molly enggak marah kok. Iya. Makasih ya. Iya. Yuk. Ntar malam giliran gue tidur di kamar Molly. Mas Robin, tapi cuma kalau ngelindur aja, kalau nggak ngelindur jangan loh. Oh iya. Ya moga-moga ngelindur. Kalau dihitung itu udah 26 jam lewat 5 menit. Ya, ini alamatnya di Taman Duren Sawit. Blok E3. Nomor 1. RT-nya 9, RW-nya 16, ya. Pak. Nama Pak RT-nya Pak Nurbuat, Bu. Nama RT-nya, hus, itu nggak pakai. Kamu nggak pakai? Iya, Pak. Terus ini, apa, ciri-cirinya. Kamu tutup sini dulu ya. Iya, makanya. Kamu jangan ikut masuk ya. Emang kenapa sih, Mas? Biar saya selesaikan dulu administrasinya di dalam. Iya. Tapi jangan lama-lama ya. Enggak. Ini dulu ya. Terima kasih, Pak Polisi. Ya, sekarang mau tenang aja, Bu. Tunggu, Bu. Ya, yuk, Bu. Pak! Aduh, ini polisi hebat amat, Bu. Belum selesai teleponnya udah datang. Bapak ini dari mana saja? Bapak nggak apa-apa ya, Pak? Pak, Bapak tuh kalau pergi kemana-mana tuh minta antar salah satu orang yang di sini. Biar kami tuh tidak cemas gitu loh, Pak. Lawang perginya tidak sendirian kok, Dik. Dinemenin sama siapa? Hansip. Kita di sini semua nyari Bapak kok dari tadi. Ada yang nemenin, Len. Oh, calon istri baru Bapak. Apa? Calon istri? Kakek, kan belum 40 hari, Kek. Udah punya calon istri baru lagi? Kek, mantap. 40 hari itu bagaimana sih? Orang 7 harinya baru besok loh. Bapak kok makamin lagi? Saya nggak setuju. Nggak pantas, Pak. Udah sabar, wong namanya saja calon loh, Wi. Kan belum tentu kawin secepatnya. Ya, tolong. Ya, kalau memang cuma calon nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa kok. Bojomu ngerti kok lo. Ojo ngamuk, Tonduk, ini. Nah, di dalam kesempatan yang baik ini, Bapak mau memperkenalkan pacarnya. Pacar saya itu. Di bawah, Pak. Hebat. Sebentar, orangnya cantik kok. Sebentar ya, Pak. Kamu tuh bagaimana, Topi? Orang kok malah iya-iya. Halo, nggak apa-apa kan itu. Sekarang kamu sudah boleh masuk. Asik. Mami, setelah berunding sama Mas Robin, kayaknya Mami harus telepon polisi deh. Iya, lebih baik. Kasep, udah telat. Sudah, Neng. Nah, ini yang kagum nih. Ini calon istriku. Ini calon istri yang kagumnya baru. Asik, soalnya punya bebek baru. Udah lagi. Jadi bisa main sama Molly. Di kesempatan ini juga, saya mau minta maaf pada Mas Molen. Saya membatalkan untuk jadi istri keduanya. Karena lebih baik dapat mertuanya yang muda. Mbak, kok tadi ngomong istri kedua tuh bagaimana toh? Mbak ini siapa? Asalnya dari mana? Ada hubungan apa dengan suami saya? Kepi ya toh, Siapa tuh wanita itu? Aku jadi bingung. Yes! Aku jadi
Bapak, maaf saya mengganggu. Saya terpaksa membawa wanita ini karena wanita ini masih dalam perawatan rumah sakit jiwa. Selamat siang, permisi. Ayo ayo kok edan ngono piye to kowe? Kakek dapat dari mana cewek kayak begitu, Oke? Iya, boleh gak jadi punya nenek baru. Kamu mau punya anak gila gitu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.